Mau review atau tes unit miliknya Om Heru Effendi Adi Lui Pring Sewu. Ya, popor kayu 4.500. Barang jos kita tes di jarak 50 meter terukur ring finder. Mana ring findernya? Boy, taruh sini boy. Nanti kita ukur terakhiran aja ya. Iya. Kita tes di jarak 50 meter. Oke, luruh pakai IS. Budayakan menyimak video sampai selesai, jangan di skip ya biar nggak banyak tanya. Sudah dijelasin dalam video, kadang sering banyak yang tanya pakai peluru apa ini itu dan segala macam. Oke, tolong perhatikan sebelah sana, videonya pepetin sebelah sini, nanti hasil tembakan yang di sini saya masukin di sebelah sini, jadi ya. Presin aja tembakan pertama. Oke, pepetin belakang ya. Ya, aman. Sambil dilihatin ya, sana. Ngeri. Shoot pertama. Oke, terkena di atas cross ya. Shoot kedua. Oke, okay. Ketiga. Ketiga. Lu mau bikin video di sini terus? Oke. Okay. Apa aja tiap bikin video di sini terus? Iya sih, numpang sih. Shoot keempat. Empat. Harus dia jari ke depan-depan deh ya. Oke. Okay. Shoot kelima. Enam. Apa? Oke. Aku punya cewek. Ke tujuh. Oke. Ke delapan. Delapan. Sembilan. Sembilan. Sepuluh. Sepuluh. Berapa habis sepuluh? Berapa habis sepuluh? Sepuluh ya? Iya, ini sepuluh. Sepuluh ya? Wow. Wow. Keren. Ini sepuluh ya? Ini 11. Ini 11. Lanjut lagi, coba kita lihat konsistensi dari tembakannya ya. Biasanya kita teskan paling 10 kali, 5 kali. Wow. Wow. 12. Man. Berapa ini? 12. Shoot ke 12. Wow. Keren. Shot ke 13. 13 ya, kita tes satu magazin lah ya, 14 ya, 14 round ya biasanya. Kita tes 14 kali. Oke. Gila, bro. Ini berapa nih? 14. 14 ya, kita lihat konsistensi dari tembakannya sangat stabil rata. Woi, kain ujung. Shot ke 14, kita lihat, perhatikan. Wow, keren. Oke. Mantap, bro. Kita bikin unitnya ya. Mohon maaf, itu di sini ada preman petisino itu. Oke, seperti ini unitnya. Chamber NHX Naga Runting. Ya, regul paintball masih dis bawaannya standar. Foto 500 cc Taiwan. Popor made in Insan Popor, sangat rapi ya, pakai bahan kayu mangga. Menurut saya untuk hunting tidak terlalu berat lah. Laras kita pakai laras andalan kita, 2 PSS barel dengan panjang laras ini 55 cm. Ya, seperti ini lepas teleskop itu 4.500 free peredam senyap. Tadi lupa bawa peredamnya. Sudah kita setting juga peredamnya. Oke, seperti itu, nggak usah di off, kita langsung di ring finder dulu seperti ya.
hampir kelupaan, kita LF dulu. Kita ukur jaraknya dulu. Bentar. Kayaknya gini. Oke, 50 meter. Se arah RF ini ya. Oke, ya, 50 meter ya. 50 meter ya. Berubah ya, 64 ya, 65 ya. Nah, ini berkali-kali kita pencet, tetap di 50 meter, 49. Oke ya. Nggak usah di off, kita samperin aja nih nanti. Saya balik mana ya, apa ya? Wuss. Gue nyekel video. Kita cek. Awas, nyedok. Kita lihat ya, ngelewatin rumah dengan posisi kerenggangan renggang banget. Pak jempol ya, jempol ya. Oh, nggak jempol ya? Nengal. Ya, ini ya kepala terkukur ya. Oke. Kepala tekukur kelihatan di video, yang penting kelihatan fokus, udah langsung di off kan saja. Thank you.